Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, sejumlah peneliti astronomi yang tergabung dalam komunitas Imah Noong di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat melakukan pengamatan terhadap fenomena langit yang sekarang tengah terjadi, yaitu supermoon pada Kamis malam. Dengan menggunakan dua teleskop, supermoon yang dijuluki sebagai flower moon tersebut menandakan akan datangnya musim semi. Bertempat di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sejumlah peneliti astronomi yang tergabung dalam komunitas Imah Noong melakukan pengamatan terhadap fenomena langit yang saat ini terjadi, yakni supermoon pada Kamis malam. Dengan menggunakan dua alat teleskop, nampak warna bulan lebih cerah dan lebih besar dari biasanya. Untuk tahun ini, supermoon yang terjadi adalah yang terakhir dan sangat spesial. Hal tersebut dikarenakan selain bisa dilihat dengan mata telanjang, juga hadir di pertengahan bulan suci Ramadan. Untuk supermoon kali ini, peneliti menjuluki sebagai flower moon, menandakan akan datangnya musim semi. Sekarang ini purnamanya kita menyebutnya sebagai purnama supermoon. Ada yang mengatakan sebagai flower, gitu ya. Kenapa? Karena ini kaitannya dikatakan dekat dengan musim. Sekarang musim semi ya, iya. Ini juga musim panas nanti di bulan utara. Dan semoga itu merupakan tanda yang baik buat kehidupan manusia. Karena memang dari dulu orang meyakini matahari itu, musim semi itu sesuatu yang baik. Sebenarnya banyak sekali peringatan-peringatan secara tradisional oleh manusia itu dalam menyambut kedatangan musim semi dan sebagainya. Meski tidak berpengaruh besar pada dampak ke bumi, namun setidaknya warga untuk waspada dengan cuacanya. Fenomena langit supermoon tersebut akan kembali terjadi pada bulan Maret 2021 mendatang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.